Hai semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu pasangan artis Indonesia. Iya benar sekali, ada nama dari Tarik Halilintar dan seperti biasa ada nama dari Alia Masad, meskipun hubungan mereka terjadi secara private ya teman-teman. Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Jumat pada tanggal 6 Oktober di tahun 2023. Dan yang bikin menarik adalah pada hari itu seperti yang telah dibocorkan oleh para sahabat dari Torik, di mana nama dari Tarik Halilintar meninggalkan Indonesia ditemani oleh sahabat dari Tarik Halilintar yang mempunyai nama Haris Frisai, teman-teman. Tentu saja ini menjadi momen yang menarik, di mana pada saat yang bersamaan beredar juga video dari Alia Masad yang masih berada di Indonesia sambil mengunjungi berbagai macam booth tentang pernikahan ya teman-teman, ataupun pakaian pernikahan. Dan mungkin sebagian besar dari teman-teman bertanya, apakah nama dari Alia Masad tidak ikut? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, teman-teman jangan khawatir, karena dengan sangat jelas Alia Masad pada hari sebelumnya mengatakan 2 minggu ke depan jadwal dari Alia sangat kosong atau libur ya teman-teman, libur kuliahan. Dengan kata lain, selama 2 minggu ke depan momen pertemuan dari Alia Masad bersama Tarik Halilintar akan seringkali terjadi. Dan hal itu terbukti di mana pada hari itu ketika Tarik Halilintar meninggalkan Indonesia, sahabat dari Torik yaitu Haris menunjukkan 3 paspor ya teman-teman. Dan 3 paspor ini menunjukkan bahwa ada 3 orang, yaitu 1 orang adalah Haris Frisa yang memegang paspor tersebut, lalu seseorang laki-laki yang memakai sneakers itu adalah Torik ataupun Tarik Halilintar, dan 1 lagi orang yang berdiri ataupun duduk di atas cover dengan memakai celana mirip seperti legging dan kulitnya terlihat putih teman-teman, itu kemungkinan besar atau 90,99% itu adalah Alia Masad, atau kemungkinan itu adalah 99,99% ya teman-teman. Dan hal itu memang banyak sekali fans yang pat khawatir nama dari Alia Masad tidak bisa menyusul padahal lagi libur kuliah. Tapi di satu sisi fans dari Torik bersama Alia juga sudah menduga bahwa nama dari Alia Masad akan menyusul Torik ataupun pergi bersama Torik. Hal itu semakin diperjelas ketika sahabat dari Alia maupun Torik yaitu Sarah Tumiwa membagikan momen bukti chattingan bersama Alia, di mana di malam hari Alia mengatakan, atau di siang hari ya teman-teman, Alia Masad setelah tiba di Malaysia, Alia Masad chatting sama Sarah Tumiwa dengan berkata, berangkat dong nanti malam, bisa enggak? Seakan-akan kepergian Alia bersama Torik ke negeri Malaysia hanya berdua ditemani oleh Haris, di situ Alia mungkin sedikit canggung ya teman-teman, karena mereka masih belum menikah, sehingga Alia Masad meminta tolong kepada Sarah Tumiwa agar bisa menyusul menemani Alia Masad, mengingat Alia Masad menjadi seorang perempuan sendiri ya teman-teman. Dan pada akhirnya sebagai sahabat dari Torik bersama Alia, akhirnya sahabat dari Torik bersama Alia yaitu Sarah bersama Fatru berusaha untuk menemani mereka berdua agar tercipta momen dari Torik bersama Alia Masad ketika berlibur di negeri Malaysia ataupun ke luar negeri ya teman-teman. Sehingga ini menjadi hal yang menarik, di mana para sahabat dari Torik bersama Alia akan tetap saling mendukung apapun keputusan yang akan mereka ambil ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini, dan apa harapan dari teman-teman untuk Torik ataupun Tarik Halilintar bersama Alia Masad? Coba dong tolong tulis di kolom komentar, karena hubungan dari mereka sebetulnya sudah sangat-sangat jelas, tetapi mereka mungkin masih malu-malu kucing ya teman-teman untuk mempublisnya kepada publik.
Atlet cedera, tapi juara kan. Jadi guys, gue udah kerimbat, udah pijit, dan udah selesai lihat. Gue udah. Gak masalah, gue kerimbat, pijet. Yang ini belum. Sampai gue lebih belum. Yeay, the champion yang ngegolin hari ini, selamat loh. Tim putih. Aduh, so much love tonight. Thank you so much. Makasih. Good luck. Bye sayang. Bye sayangku semua. Thank you so much. See you soon. Dah. Benar ya, mantap ya. Mantap banget, sumpah. Benar.